Okey ya. Kita tengok soalan SPM 2011 ni soalan sebenar eh. Kertas 1, soalan nombor 26. Okey, soalan dia kata darjah 9 okey ialah carta palang yang menunjukkan penggunaan masa untuk 5 aktiviti seminggu. Okey, bowling, bowling, berenang, tenis, basikal dan aerobik. Kemudian jika data itu diwakili oleh carta pi. Carta pi berapa darjah per dia? Carta pi berapa darjah semua? Satu pusingan. 360 pandai pun 360 darjah. Itu kita nak hitung perbezaan maksimum. Maksimum besar ke kecil? Kalau perbezaan maksimum, mestilah aku tak apa dapat perbezaan yang paling banyak. Mana tak mana? Perbezaan maksimum. Perbezaan maksimum maksud dia apa? Perbezaan yang besar ke kecil? Kalau perbezaan yang besar, mestilah apa tolak apa? Yang paling banyak, bagus. Tolak yang paling sikit. So, beza dia apa? Tolak lah, berapa ni? 50. Tolak, berapa ni? 20. Apa beza dia? 30. So, beza dia 30. Jadi, 30 per. Total kan lah. Berapa ni? Campur dia berapa? 20. Ambil kereta. Ni berapa? Berapa ni? Ni 20. Ni berapa? 40. Ambil kereta. Campur. Ni berapa? 30. Campur. Ni berapa? 50 tadi kan? Okey. Ni berapa? Ni berapa? 40. So, campur kan? 20. Campur 40. Campur 30. Campur 50. Campur 40. Berapa? 180. Okey, jadi per dengan 180 darabkan dengan apa? Satu pusingan berapa darjah? 360. Apa jawapan dia? Kalkulator lah. Apa cepat? Apa? 30 per 180 darab 360. Kalkulator kau tak ada kau kak bang. Mana? Apa? Ni congak boleh lah mak. Apa? Tiga puluh per 180 darab 360 berapa? Koyuk berapa? 60. Jawapan dia 60. Mana jawapan 60? Okey, si dah siap. Senang? Senang eh? Biasa objektif ni awak jawab tak sampai seminit lah. Ini dah membebel apa semua, lebih seminit kan?